Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Herdi Wisman Jaya dalam Kirani Kipra Alumni. Pada episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari Universitas Pamulang. Tepatnya ada di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alumni kita kali ini, yang telah hadir di tengah-tengah kita, merupakan salah satu seorang guru yang notabene sesuai dengan program studi PPKn. Tapi alumni kita juga berkiprah di dalam usaha-usaha ditekuninya. Mari kita sambut bersama sahabat Kirani. Inilah dia Bang Mulyadi. Selamat datang Bang Mulyadi di Kirani. Selamat datang juga Pak. Apa Terima kabarnya kasih. nih? Sehat Alhamdulillah ya. baik Pak. Sehat. Makin panjang kayaknya. Berarti ilmunya makin panjang. Iya, sunah Pak. <laughs> Bagaimana perjalanan lancar ya? Alhamdulillah lancar pak. Walaupun Hujanan, kondisi ya? hujan tapi isokelah okay gitu kan? Iya, yang penting sampai dengan tujuan hujan gak ada masalah ya. Iya, karena posisi kita itu kan negaranya dua musimnya hmm. panas hujan. Kalau nggak panas ya hujan ya, kan dan gitu. musim buah mungkin. <laughs> <laughs> di Bang Adi, Bang Adi ini kan alumni PPKN ya, berarti kan saat itu sudah mengenal Universitas Pamulang. Mengapa? Pada saat itu memilih, memutuskan saya mau kuliah di UNPAM itu. Kalau bicara Umpam itu awalnya memang saya tidak kenal. Hmm. Walaupun kondisi saya sering bulak balik ke sini gitu karena saudara juga ada di Pamulang 2 Cuman kondisi waktu itu saya belum kenal. kenal Kenapa belum kenal? Belum ada gedungnya. Karena gedungnya ini sudah ada. Gunung yang pertama itu yang pusat sudah uh -huh. ada. Cuman uh, saya tidak tahu kalau itu kampus pak. Nggak <laughs> ada pelangnya waktu itu ya? ya? Saya kurangnya juga. Nah ketika itu uh, saya karena saya sering bolak-balik ke hmm. sekolah gitu ya, karena saya alumni, terus saya sering bolak-balik ke sekolah, sering ngobrol sama diskusi sama guru gitu kan. Kamu kuliah gitu, kamu kuliah, hmm. kamu kuliah, kamu kuliah gitu. Udah kamu diumpam aja gitu. Jadi saat itu belum ada gedungnya, gedungnya belum terlihat. Tahun berapa itu, Mas? 2011 Pak. 2011 ya. Jadi 2011 itu belum terlihat nyata ya gedungnya <laughs> Pak Tapi memilih. Terlihatnya itu SMK. Oh SMK, SMK Sasmita. Sasmita Jaya. Iya ya, begitu ya. Uh. Tapi bisa memilih. Kenapa memutuskan belum ada gedungnya katanya, belum terlihat. Tapi kok memilih Universitas Pamulang? Karena kondisinya waktu itu eh, tadi ya saya diberitahu dengan guru saya gitu kan. Aha. Guru saya bilang coba kamu ke Umpang gitu kan. Aha. Itu Universitas juga bagus kok gitu. Aha. Gitu kan? Coba kamu datengin. Nah, saya datengin ke sana. Ternyata gedungnya bagus. Aha. Sudah sudah tinggi gitu ya kondisinya. Terus juga saya lihat fasilitasnya. Parkirannya juga luas gitu kan, artinya bukan bukan sembarang kampus yang memang seperti di Ruko Ruko gitu kan ah. kampusnya, tapi punya lahan, punya parkir yang luas, gedungnya juga bagus. Pas saya tanya-tanya pendaftaran, -tanya oke okay juga kan gitu. Dan lebih tepatnya lagi, saya memilih Umpam itu karena ada bidang studi yang ingin saya ambil. Oh, gitu. berarti PPKN ini ya? Betul. Ini menarik ya, tidak banyak anak-anak <laughs> muda ya pada saat itu apa namanya tertarik untuk belajar PPKN. Ini Bang Adi kok tertarik gitu ya? Bicara tertarik... Karena saya waktu... Saya memang termasuk orang yang sering up to date... Tentang informasi negara. Hmm. Tentang pemilunya. Politik. Tentang politiknya. Ah, gitu kerusuhan. Kan. Kerusuhannya <laughs> gitu kan. Artinya saya tahu gitu kan. Ah. Saya mengikuti perkembangan berita-berita itu. Nah, di sisi lain saya berpikir... Kok saya pengen jadi anggota DPR? Ah, gitu. Sebentar-sebentar oh, ini... Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan... Tapi mindsetnya ya. ingin jadi DPR, iya, ya. <laughs> ingin menjadi anggota DPR, ah. gitu kan karena pikirannya tuh luas karena untuk ah saya ingin mengatur negara, okay. gitu kan. Terus kemudian saya juga senang dengan dengan mengajar itu saya senang, hmm. gitu kan. Saya senang mengajar. Kemudian saya diskusi juga dengan guru saya, gitu kan. Waktu SMA saya diskusi, saya bilang saya suka dengan ilmu politik, saya suka dengan hmm. ilmu tata negara, tapi saya juga suka dengan mengajar, saya hmm. bilang begitu terus, uh, saya tadinya pengen ngambil S1 hukum, hmm. cuman beliau bilang, kalau dulu bisa S1 hukum itu mengajar setelah lulus bisa langsung mengajar. Oh karena uh, dulu apa dulu, namanya ada akte tempat ya. ya ada akte nah. tempat. Kalau sekarang sudah nggak bisa beliau nah, sudah betul. bilang begitu. paket ya. Uh, sekarang kamu tinggal pilih kamu lebih <tuh> dominan mana gitu kan. Kalau kamu mau tetap masuk ke hukum ya silakan. Tapi kalau untuk mengajar itu agak susah. Oh jadi kombinasi antara keinginan mengajar, pengabdian senang melayani, betul. kemudian senang ilmu politik, HTNRI dan apa namanya ya ilmu perkembangan di tata negara. Iya. Maka itulah salah satu yang menyebabkan Bang Adi ini memilih oh saya mau kuliah di PPKN seperti itu ya. Betul. Nah, ini masa Bang Adi. Ini cerita sedikit nih waktu kuliah sudah berkeluarga atau gimana? Apa masih single nih? Masih santai nih. Posisinya waktu itu masih single, Pak. Oh, sebentar, sebentar, posisinya waktu itu masih single. Masih single. Oh, iya, masih sendiri ya. Masih sendiri. Berarti apa namanya? pola pikirnya dan kegiatannya ingin apa? Mencari ilmu betul-betul ya. Betul. Karena posisinya itu saya di 2000 lulus sekolah itu 2004. SMK. Oh 2004. 2004. SMK. Nah, terus kemudian saya kerja, saya kerja juga dari yang masukan adalah dari pihak sekolah gitu yang menyalurkan waktu itu ya udah saya saya tanya sama orang tua saya saya mau kuliah gitu kan, tapi nggak ada uang gitu kan, udah kerja aja dulu gitu kan, oke saya kerja gitu nggak ada masalah saya kerja. Terus, kasihkan kerja lama nih. Air prosesnya lama, bisa dari 2004 ke 2011. Karena saya sering komunikasi dengan guru-guru saya waktu itu, ah. kan saya diskusi juga sama guru itu. Terus guru saya beliau ngomong, kuliah lah, gitu. Mau ngapain, gitu, kalau nggak kuliah. Karena posisinya sekarang aja, pendidikan itu S1 udah minimal. S1 sudah minimal. Sudah minimal Maka... untuk kerja, bagaimana nanti ke depannya kan ah. gitu. Artinya tetap harus mengupgrade diri gitu. Setelah saya pikir-pikir, iya juga. Memang saya harus tetap harus punya gelar gitu bagaimanapun juga. Gitu. Jadi, Akhirnya, visioner ya di situ ya. Motivasinya itu. Jadi menarik tadi ya anak muda yang suka politik, yang suka perkembangan HTNRI, juga perkembangan apa namanya dinamika negara ya. Di sana kan ada hukum tata negara, gitu. ada ya ada termasuk kapita selekta hukum dan <laughs> perdata ya. Jadi tidak dihukum combine antara Uh, apa namanya minat melayani menjadi guru dan juga belajar hukum ya. ya ini saat ini apa nih bang adi kegiatannya setelah uh, menjadi alumni alumni itu saya lulus 2000 2015 Oh, 2015 ya. Berarti 2000, tepat waktu ya. Tepat waktu, alhamdulillah tepat waktu. Kurang dari 4 tahun waktu itu. Tapi IPK-nya bagus ya? Alhamdulillah, Pak. Cumlat. <laughs> al Kumlot ya. Luar biasa ini. Ya, alhamdulillah. Ya, saya lulus 2015, kemudian karena saya sering komunikasi dengan guru-guru jadi ada 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 informasi, ya sudah nih ee, masuk aja di SMK 3 gitu oh, kan tiga ah. kebenaran Kebeneran seniornya itu sudah pensiun hmm. gitu kan. Ya sudah saya dipanggil kepala sekolah, kita ngobrol, persiapkan CV. Setelah itu saya dapat langsung dapat jam. Dapat jam ya. Jadi bertambah yakin bahwa sahabat Kirani ya, alumni kita ini memilih program studi yang ada di Unpam salah satunya PPKN. Ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi terpakai ya, ya jadi betul-betul Ijazahnya yang ditempa dari Universitas Pamulang itu uh, sudah tepat guna ya. Iya. Salah satunya ada di hadapan kita Bang Mulyadi atau Bang Adi ya. Baik sahabat Kirani dimanapun anda berada masih bersama Kirani. Setelah pariwara kita akan kembali jangan kemana-mana tetap di Kirani Kipra Alumni bersama Bang Herdi Wismanjaya. Makan buah itu keren. Kembali lagi bersama saya, Bang Herdi Wismanjaya, dalam Kirani. Untuk sesi ini, segmen ini kita masih bersama Bang Mulyadi atau Bang Adi, ya, yang ada di program studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negeran, merupakan alumni dari Universitas Pamulang. Kemudian Bang Adi selain menjadi seorang guru, notabene sama atau sesuai dengan program studi PPKN di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dia juga sebagai pengusaha. Namun, kita lihat dulu beberapa gambar. Apakah Bang Adi akan ingat dengan gambar-gambar berikut? Kita lihat nih, Bang Adi, gambar yang pertama. Oh, ada gambar ya? <laughs> ya, Gambar pertama ini mungkin uh, Bang Adi akan melihat apakah uh, berhubungan. Nah ini itu ada kumisnya ya. Nih. Ini situasinya uh, apa namanya? Lagi rapat ya atau gimana? Bisa ceritakan ini Bang Adi, gambar pertama Ini waktu itu ada kegiatan di sekolah itu Program penyusunan kurikulum Oh kurikulum ya, di sekolah biasa betul, Kurikulum, RPP, betul, betul. PROTA Itu makanan guru-guru masuk sehari-hari Oh makanan sehari guru ya, salah satunya ini ya, satunya gitu, ini ya. Iya. Makanya guru itu pandai berbicara ya betul. Dan dan hebatnya itu Materi itu saya dapat diumpam. Umpam Wih luar biasa, sebentar Artinya Anda oh. pada saat presentasi Di hadapan halayak umum Materi itu dari Unpam. Jadi kalau kalau saya pikir, kalau orang-orang bilang Umpam itu kampus murah gitu, ya, hmm. kualitasnya lain gitu loh. Oh, jadi apa ya? Kualitas tidak murahan, harga boleh murah boleh. gitu ya. ya boleh. Bukan ya. murah lah, kalau saya bilang tuh terjangkau. Oh, terjangkau. Ya, oh, ya. Gitu kan? Karena e, kegiatan ini saya waktu itu jadi moderator hmm. untuk kegiatan penyuluhan penyusunan RPP. Jadi buat-buat saya ketika diminta untuk kegiatan ini tidak asing lagi karena sehari-hari kita pakai oh, itu iya. kan setiap awal tahun kita pasti susun. Jadi memang apa ya, makanan sehari-hari seorang Betul. guru ya. Jadi tapi tidak mudah ya, walaupun makanan sehari-hari tapi kan memimpin ya sebuah acara menjadi moderator itu tidak mudah. Kenapa? Jalannya sebuah kegiatan apalagi event besar tentang kurikulum kan tentu memiliki public speaking yang bagus dalam hal ini ya. Berarti jangan-jangan dapat di kampus juga ini ilmunya ya. itulah. Kalau kita belajar tuh memang bukan hanya sekedar eh, apa namanya di dalam Aa. gitu kan. Artinya di luar juga kita sudah bisa belajar. Nah, saya ini juga sedang belajar dengan Bapak nih bagaimana cara membuka acara, ngomong ini kan ini sama. Saya juga sedang belajar nih sebenarnya. Nanti event saya ada sesuatu yang bisa saya tangkap, saya ambil, saya pakai, Pak. Boleh ya ilmu oh, saya gitu. pakai Berarti gitu, ya. Kan? Pakai ilmu ATM ya. Amati, tiru, modifikasi, Betul. dan itu ada juga di kurikulum ada. pendidikan ya. Terima kasih nih, Bang Adi. Berikutnya, Bang Adi. Nah, ini apa ya? seragam ya? Ini foto lama. Ini sebenarnya. Ini 2000 berapa ini? 2015. Tapi sebuah 8? kegiatan 8? ya, ini kegiatan, ini rapat daerah. kegiatan rapat nah. kegiatan daerah tahun 2015 tuh kan, hmm. betul 2015 Purna Paskibraka Indonesia. Karena memang saya termasuk tergabung dari sekolah itu dulu ikut paskibra. Sebentar. Ini tadi menyenangi ilmu negara, ilmu politik, senang dengan keguruan. Pas tamahnya juga tepat waktu kumlot ya. Tapi senang juga dengan dunia baris-berbaris ya. Artinya apa dunia militer sedang juga <laughs> ini ya? Ini Anda ke mana arahnya sebetulnya nih? Ya nah, itulah dari kecil kan dulu kita punya cita-cita banyak ya, uh. Pak. Gitu kan dulu saya kecil tuh senang ngelihat ngelihat TNI baris gitu. Kalau uh. dulu kan namanya ABRI gitu kan. ABRI, Abri ya? baris, pakaian orang loreng terus kemudian ngelihat polisi gitu kayaknya gagah banget sih. Uh. Kalau cita-cita jadi itu bisa kali ya gitu kan. Hanya angan-angan kan gitu. Uh. Tapi ternyata depannya saya suka memang dengan dengan kegiatan kegiatan fisik. Uh, seperti baris kegiatan hmm. organisasi saya ikut gitu kan ya saya ikut ini paskibra. oh paskibra. Gitu. jadi di paskibra itu memang uh, banyak ilmu ya salah satu ilmu disiplin betul ya kemudian tak pada tak, patuh betul. pada pimpinan jadi memang uh, ilmu peraturan baris berbaris ya Sandi musuh dan kegiatan lain itu di ada di paskibra itu ini bagus juga ya untuk mendisiplinkan seorang guru ya hmm. Kegiatannya pun bukan hanya sebatas sebatas sekolah gitu hmm. kan, jadi luar dari sekolah pun sudah. Artinya kan saya ini kan alumni sudah sudah lulus dari sekolah kan gitu. Hmm, betul. Tapi ada kepengurusannya gitu, dan nah, hmm. saya gabung di pengurusan itu. Ya, Pas Kibra itu kalau nggak salah, Bang Adi ada di tingkat kota betul. ya. Nanti ada kabupaten, sampai provinsi betul. ya. Jadi betul-betul apa ya di e, dipilih betul. ya dipilih ada tim khususnya ya. dan berada di sana Anda ya. Alhamdulillah Ikut gitu. Ya. Ya. Nah, ini ini organisasi yang cukup menurut saya ini saya banyak pengalaman hmm. saya banyak ilmu di situ tentang organisasi tentang memanis dan lain-lain itu hmm. saya banyak dapat dari sini ini luar biasa organisasi ini wah jadi pengen nih kita nanti ya <laughs> baik ini sahabat Kirani, salah satu contoh bagi saya apa namanya baru menemukan ya ini multi talented ya jadi <laughs> banyak ya keinginan-keinginan tapi berada di uh, program studi ppkn atau calon guru dan bahkan menjadi guru berikutnya nih bang Adi nah ini ini kegiatan juga ya. Ini kegiatan. Ini lomba, Pak. Ini persiapan waktu itu mau lomba, lomba baris berbaris. Oh, sebentar. Berarti Anda dapat ilmu Paskibra lalu diimplementasikan Jadi dalam gini, kegiatan. Jadi ketika ketika saya ikut Paskibra itu hmm. eh, dari 2002 saya ikut eh, itu kegiatan melatih itu sudah hmm. sudah sudah ada gitu kan dari dari 2003 sampai saat ini gitu kan. Hmm. Nah, artinya proses dari tahun ke tahun itu saya melatih gitu dan itulah yang saya bilang saya suka mengajar karena dari sini mm -hmm. saya mengajarkan bagaimana cara Uh, berbagi pengalaman lah berbagi pengalaman bagaimana bisa menjadi seperti ini dan harus begini seperti apa kan gitu. Nah ini saya saya belajar dari sini dari organisasi ini. Dan ini ini kegiatan ini bukan di sekolah saya, bukan bekas SD saya juga bukan tapi saya diminta untuk ngajar di sana, untuk oh, melatih diminta di sana ya. Iya. Diminta bantuan untuk melatih di sana ikut lomba dan dan itu memang sudah biasa. Uh, saya mengajar, uh, melatih di SMK sudah, melatih di SMP sudah, hmm. melatih di SD juga sudah. Ini gitu. menarik ini Bang Adi. Apa namanya ya? Uh, ini fakta ya di apa namanya itu uh, alumni Universitas. POM, salah satunya PPKN tadi yang di FKIP tadi. Anda kan berkiprah tapi memiliki apa integritas lebih tinggi ya. Salah satunya itu apa kesenangan mengajar tadi ya. Di, apa namanya bahwa seorang guru tidak hanya mengajar dalam kelas tadi ya, tidak level tingkatannya tadi. Di tingkat universitas, di tingkat apa? SMK menengah, di tingkat SMP, tapi sampai ke SD. SD ya. Ini menarik juga ya bahwa bahwa ilmu itu tidak hanya di dalam kelas, ya. tapi di luar kelas kita implementasikan. Dari situ saya banyak belajar. Artinya ketika saya melatih SMA, hmm. siswanya sudah dewasa, sudah mengerti, hmm. gitu kan? S, SMP tengah-tengah lah SD? antara SD, nah ini SD kan masih banyak anak-anak gitu ya, artinya masih masih anak-anaknya tuh memang memang masa kanak-kanak dan dan ketika ketika melatih SD ini yang 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 lucu adalah orang tuanya nunggu, orang tuanya nunggu dari awal sampai akhir. Saya bilang bu pulang, Saya oh, sebentar bilang, bentar. jadi. S uh, serambi melatih anak-anak SD, mak bapaknya yang Datang, ya, iya datang. Kalau SMA kan, nah, kalau SMA kan enggak <laughs> gitu kan. E mereka pulang sekolah latihan, sudah orang tuanya pasti enggak tahu kan gitu. Ini jangan-jangan maknya ini suka sama pelatihnya, jangan-jangan ya. <laughs> gitu kan saya bilang. pelatihnya masih muda kan, punya kompetensi, seorang guru menarik mungkin bagi mama. <laughs> <laughs> saya bilang, bu pulang, ngapain ditungguin. Ini anak sedang dilatih untuk diselipan, pulang aja udah, enggak usah khawatir. Iya. Ya. Gak usah khawatir nanti anaknya diapain-diapain, enggak diapain. usah khawatir, aman bu. Gitu kan. Oh, Ya tinggal sudah, aja. Tinggal kan? hari pertama mereka tungguin, hari kedua ketiga mereka lepas, tinggal. Oh, Dan begitu. itu artinya mereka belajar mandiri di situ. Betul. Jadi mengajarkan juga ya, apa namanya membentuk pola karakter bagi tidak saja bagi anaknya, tapi bagi emak-emaknya yang, yang suka nungguin. Iya. Ah menarik ini ya. Saya bilang di rumah aja lah, mah. Sake apa kan gitu. Ah. Jangan nungguin anak yang yang ibaratnya yang aman-aman aja nggak ada masalah, ngapain pengen ditungguin kan gitu. Baik nih Bang Adi. Berikutnya Bang Adi. Nah, ini acara apa lagi nih, master steam nih? Ini ini bisnis. Sebentar, guru senang pasti beras, senang dunia politik, pengen jadi anggota DPRD, bisnis ya. <laughs> ya artinya gini, ketika uh, rezeki itu tidak 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 hanya di satu keran, gitu kan? Artinya hmm. uh, dengan kita banyak keran. Insya Allah rezeki akan mengalirkan gitu. Dan ini saya membuat bisnis ini eh, ini steam cuci motor mobil gitu ya. Mm -hmm. Di daerah mana itu? Itu di Karawaci. Oh, di Karawaci. Di Karawaci yeah. di di Perum 3. Gitu. Ini saya bangun eh, kalau ini belum lama, Pak. Ini kurang lebih pada masa awal Covid. 2019, 2019 eh. atau di 2000 awal, tahun mm. 2000. 20 awal, nah ini saya bangun. Ini membuka, ini itu memang e, terasa sekali kondisinya sampai sampai saya berpikir, "Apa iya saya bangun buka baru, bisnis baru di saat kondisi yang memang ekonomi sedang turun?" Ah. Nah, itu luar biasa sekali. Itu memang, itu jadi buyangnya. seorang guru, apa namanya, e, punya kiprah sebagai pengusaha juga, salah satunya e, usaha cuci mobil dan motor. Ini sahabat kirani menarik ya, jadi marwah dari seorang... Bapak Haji Darsono, ya pendiri atau pemilik dari Yayasan Sasmita Jaya, jiwa jiwa entrepreneur pengusahanya tumbuh salah satunya di rekan kita ya, alumni. <laughs> ini betul ini ya. Jadi apa nama ya. jiwa pengusahanya? Beliau itu, juga ya. ya. Beliau juga, luar juga pengusaha itu. ya, dan beliau juga seorang guru. Artinya apa? Artinya tidak ada masalah dengan guru untuk berwirausaha. Betul ya. Bahkan Pak Rektor kita pertama almarhum Pak Sugeng almarhum ya. Pak Rektor juga seorang guru. Ya artinya apa? Artinya jiwa pengusaha ada di guru juga ternyata ya terima kasih nih bang Adi ya ini sangat layak untuk kita apa namanya telah Dani ya berikutnya nih bang Adi nah, ini, nah, ini apa lagi nih ini laundry Sebenarnya, nah duluan tak? duluan ini pak duluan ini sebelum steam pengusaha steam mobil steam motor ini sampai pakaian juga diusah juga nah, pokoknya urusan cuci mencuci kasih saya aja lah <laughs> Nggak, ini serius ini? Serius Pak. Serius ya? Ini saya bangun itu di 2000. Kalau sekarang sudah 5 tahun berarti 2000 berapa ya? Oh uh, 2000 16-an ya? 16. 16, 16. tapi uh, sekarang sampai 5 tahun lebih sudah berjalan. Alhamdulillah 5 tahun. Jadi dari mobilnya dicuci ini oh, dulu. Ini oh ini dulu. Ini dulu. Oh pakainya dulu. Pakain dulu. Ini 2000 tadi 5 tahun ke belakang ini saya bangun. Hmm. <coughs> ini uh, kedua. Sebentar, sudah ada cabang, ini cabang kedua? Kedua atau ketiga? Dua atau tiga, jadi banyak ini ya. ya. Saya lupa, karena hmm. satu sempat tutup, Pak. Karena sepi. Uh. Gitu. Itu adalah bisnis bisnis ya, yang namanya bisnis kan naik turun ya, Pak. Betul, betul. Kalau orang berpikirnya bisnis itu pasti untung, semua akan berbondong bonong kan gitu. Hmm. Tapi di saat kondisi uh, lagi turun, gitu hmm. kan, gimana cara kita bertahankan itu. Itu. Jadi, ketika satu tutup, <kuh> saya nggak pikirin. Walaupun ada kerugian di situ ya, ya memang seperti itu bisnis. Jadi kalau mau bisnis teman-teman ya nggak usah khawatir takut rugi gitu ya, hmm. takut eh, apa namanya eh, rugi hilang semua gitu kan? Ya memang seperti itu bisnis. Anggaplah seperti kuliah. Kita kuliah empat tahun gitu ya, kita kuliah empat tahun yang kita dapat apa? Hanya kertas lembar. Legalitasnya, Legalitasnya ya, Eropa kontinental? Betul, kertas. kertas lembar. Dan kita banyak dapat ilmu di sana. Uh -uh untuk mendapatkan kertas itu walaupun sebenarnya ya lah cuma kertas doang karena kita bisa beli kasarnya seperti kan nggak bisa betul. tapi kita ikuti prosesnya nah sama ketika bisnis kita bangun bisnis ketika tutup bangkrut kita yang dapat apa bukan hanya sekedar bangkrutnya tapi kita dapat pengalaman itu bukan hanya bangkrutnya tapi pengalaman Pengalamannya itu, itu. Baik, pengalaman itu iya. pengalaman itu yang kita nggak dapat nah, dan kita nggak tahu bangkrut, pada sering berpengalaman ya <laughs> jadi gak usah khawatir kalau dibilang ah ntar bisnis bangkrut anggap aja itu sekolah sekolah bisnis sekolah. Ini Bang Adi di luar sana banyak juga alumni kita ya yang notabene ada yang dari prodi ekonomi dan bisnis kan bisnis itu ada yang mengatakan dua bulan, wah oh, cukup belajar. Ada yang tiga bulan cukup belajar. Ada yang baru setahun bangkrut. Nah menurut Bang Adi nih untuk rekan-rekan alumni berapa lama kita Kalau belajar tuh? Saya gini saya uh, belajar bisnis itu dari Sebenarnya bukan bukan dari sekolah ekonomi saya senang belajar ekonomi gitu kan ya, nah. dan lain-lain sekolah bisnis nggak ada saya memang memang pure gitu kan bisnis bisnis saja jalan jadi saya nggak waktu saya berpikir saya mau punya laundry itu saya lihat modalnya berapa saya hitung-hitung ada cukup jalan oh. jadi saya nggak perlu mikir ntar gimana ya ntar apa ya ntar gimana ya itu nggak bakal jalan uh, menarik ya bagi bagi saya apa namanya ya eksekusi ya jadi eksekusi itu kalau kita terlalu memikirkan kerugian ya kapan kita iya, jalan ya. Iya, ketika aja dulu. Jalan aja dulu. Nanti ketika kita mentok baru kita cari solusi. Jangan jangan belum berangkat tapi udah mikirin, "Wih, macet nih, Ntar di sini macet, terus nggak jalan-jalan." Setelah kita mentok baru berpikir. Baru berpikir kita tapi mau lewat kita, mana, cari alternatif ah, mana, kan gitu. Berarti kalau kita gagal otomatis pengalaman. Pengalaman. Jadi nggak ada rugi ya? Nggak ada. Sama seperti yang tadi saya bilang sekolah kita bayar sekolah setiap ah. tahun, kita setiap bulan ya sama. Bisnis kan kita keluaran uang juga gitu jangan berharap uang itu balik dulu kan gitu merangkak bisnis itu nggak gampang hmm. ketika bisnis konvensional seperti ini setahun dua tahun itu masih perih setahun dua tahun berarti pengalaman biasa masih perih pak ya, jangan mikirkan untung lusa jalan aja dulu setahun gitu kan. dua tahun nah ini sahabat kirani ya setahun dua tahun itu belajar jadi jangan satu bulan, dua bulan udah mentok. Udah mentok, udah puyeng. Kadang orang bisnis online ntar siapa yang beli ya? Itu urusan Allah. Kita, hmm. kuasa kita ikhtiar aja. Ikhtiar, berusaha, kita coba eksekusi. Iya, itu, pasrakan sama it, Allah. Itu sama domain Allah. kita. Masalah rezeki kan Allah yang ngatur, kan gitu. Wah, uh, luar biasa ini ya. Nah, tadi menarik ya yang disampaikan Mak Adi tadi ya. Eh, coba eksekusi masalah untung... Jangan dipikirkan dua tahun ya. Ini bagi sahabat Kirani ya. Salah satu yang menjadi teladan kita yang disampaikan oleh Bang Adi alumni dari program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mulai saja dulu. Baru nanti kita berpikir setelah mentok menemukan bisnis yang kita yeah. senangi. Jangan kemana-mana masih bersama saya Bang Herdi Wismanja ya dalam Kirani setelah pariwara berikut ini. ん Hmm. Sahabat Kirani masih bersama saya Bang Herdi Wispanjaya dalam Kirani Kipra Alumni. Sudah kita lihat tadi pada segmen sebelumnya alumni kita ini dari Universitas Pamulang dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan tepatnya adalah program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan alumni kita yang satu ini berkiprah tidak saja sebagai seorang guru atau mengabdikan di dalam dunia pendidikan. Kesenangannya akan cinta pendidikan tentang pelayanan pendidikan dan juga kepada anak-anak menjadikan dia cinta juga akan wira usaha. Ya kita lihat tadi banyak sekali usaha dan juga kata-kata mutiara dari alumni kita kali ini. Bang Adi. Ini menarik tadi ya, yang disampaikan oleh Bang Adik tadi ya. eh, tentang apa ya eh, loyalitas kita ya dan integritas jadi seorang guru plus sebagai seorang pengusaha. Nah, kalau saya katakan dulu kan sudah bekerja. Sudah. Tadi kan bercerita saya sudah bekerja, kerja dulu. Tapi kok bekerja kan dapat uang. Artinya kenapa harus kuliah lagi orang sudah kerja? Ya, kalau bicara kenapa harus kuliah lagi gitu ya karena <tuh> itu tadi yang saya bilang. Ketika seseorang itu tidak mempunyai uh, grade, itu memang ada pandangan miring ke orang. Sebentar, kalau boleh dikatakan karena kita sifatnya legalitas kertas tadi. Betul. Iya, kalaupun kita bilang saya pinter, apa sih bukti pinter? Mungkin ya. Oh saya ini bisa, serba bisa. Saya ini adalah sarjana. Mungkin ditanya orang apa eropa kontinentalnya. Apa ya? Begitu ya mungkin ya? Karena memang ketika kita sudah puas dalam arti ya udahlah eh, sekolah SMA atau SMK gitu ya. Terus kemudian sudah kerja mau ngapain lagi kan gitu. Ah. Kan gitu ya, orang berpikir ya udahlah gitu ngapain kuliah lagi toh kita juga udah kerja gitu kan. Ingat Anda kerja di sana tidak selamanya. Gitu, gitu kan? Ya. Ah, iya. Anda kerja di sana tidak selamanya dan Anda akan pindah ke perusahaan lain. Dan ketika Anda perusahaan lain pindah akan pasti yang pertama ada ya, yang dilihat adalah pendidikan. Pendidikan. Gitu. Ya. Jadi bukan bukan salahnya perusahaan itu, tapi memang kita harus mengupgrade diri. Gitu kan? Jangan jangan hanya berpikir ya sudahlah, yang penting sudah dapat gaji jangan. Dan kita ini juga nanti akan menjadi panutan untuk anak-anak kita nanti. Kita anak-anak kita akan melihat nih. Kita lulusan apa nih? Oh orang tua saya aja S1, gitu, ya? ah. S2. Masa saya e, hanya S1, saya akan menjadi motivasi. artinya akan ada motivasi anak di sana. Jadi sekarang e, saya lihat lagi menempuh, S2 lagi ya. Alhamdulillah. Untuk mengupdate diri dan juga mengupdate tadi bahwa Anda itu, ah ini sahabat gerai menarik bagi Anda ya, jangan lupa kuliah. Ya, sudah diberikan fasilitas juga sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Universitas Pamulang. Betul. D3, D4, S1 dan magister. Mudah-mudahan kita nanti ada program doktoral dari Pamulang ya. Ini menarik Bang Adi. E, pasti ya dalam e, Anda kuliah pasti ada kendala-kendala kemudian tidak mudah ya bekerja kuliah. Nah, ini mungkin e, sahabat Kirani di luar sana itu ingin tahu juga nih Bang Adi gimana nih ngatur waktunya ini? Saya itu kerja kerja posisinya kantor di sekitar selatan selatan tuh sekitar di Pondok Indah. Jakarta rumah, Selatan. Betul. Rumah saya di Tangerang. Kuliah di Umpam. Artinya kan? Sebentar Tangerang Selatan. Eh Jakarta Selatan. Kampus di Tangerang Selatan. Rumah tinggal di, Tangerang, di Kota. Tangerang Kota. Oh Tangerang Kota Tangerang ya? Tangerang Kota. Ini tengah-tengah ya. ya? Gitu. Artinya kan? Ada mobilitas yang memang cukup tinggi, dan setiap hari itu saya lakukan, gitu kan? Hmm. Nah, memang eh, di pada saat bangun pagi, berangkat, gitu kan, terus kemudian selesai kantor, langsung ke umpam, malam baru pulang. Rutinitas itu setiap hari, kalau S1 kan itu hampir setiap hari kuliah, hmm. dan saya ngambil malam. Oh, reguler B, malam, karena posisinya saya bekerja. Jadi, gak usah khawatir kalau ketika kan masih bekerja ya nggak apa-apa itu bekerja sambil kuliah nggak ada masalah memang masalahnya di mana masalahnya anda mau atau tidak kan masalahnya itu oh benar ini ya masalahnya di mana anda mau tidak oh, iya. pagi hari jam 6 berangkat kerja ke Betul. Jakarta melewati Unpam ya nggak melewati Unpam saya lewati dan mogot kan oh, dan dan mogot, Tangerang ya? Kota oh dari Tangerang Kota pulangnya mampir ke Unpam Umpam. Kuliah. kuliah malam hari malam jam setengah sepuluh pulang, pulang ke rumah Tangerang masih bisa tidur ya masih itu masih bisa ngerjakan tugas pak oh sebentar tugas dari dosen dosen dari dosen, -dosen, dosen dosen iya dikerjakan dikerjakan tetap mau gimana lagi kan memang kondisinya nggak bisa kita ngeluh oh capek dan lain-lain ya memang prosesnya seperti ini hmm. gitu anda siap melakukan itu anda siap harus proses ini bang Adi di fakultas keguruan itu kalau tidak salah kan ada program apa namanya pengalaman lapangan atau ppl ya ppl nah ini bagaimana mengaturnya kerja anda atau ritmenya Han harus mengabdi juga sebagai calon guru di sekolah-sekolah. PPL itu saya kebenaran dapat di SMP 1 Tangsel. SMP Satu 1 Tangsel. 1 Tangsel Serpong ya. Oh Serpong nah, ya, Serpong. Nah, itu saya dapat di situ. Kemudian posisinya saya masih bekerja. Bagaimana mengaturnya? Alhamdulillah bisa diatur, Pak. Semua bisa dikoordinasi kalau kita mau bicara dengan atasan kita. Sebentar. Semuanya bisa diatur. Artinya bisa di lobi atau bisa, bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Asalnya yang, yang itu tadi kita tanggung jawab kita sebagai karyawan tetap harus dijalankan. Oh, fungsi Anda sebagai seorang karyawan bekerja selesai. Selesai. Mobilitas Anda di kampus juga selesai. Selesai. Lobi dengan atasan dan kampus juga berjalan. PPL jalan, ya. Artinya itulah. Dan dapat gaji juga itu. Di mana Pak? Di, di kantornya tadi. Oh, tetap. 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 Gak ada masalah. Jadi biaya sendiri, anda ya. Alhamdulillah pak, biaya sendiri. Jadi memang ee, dari SMP itu saya sudah nggak bayaran. Jadi dari SMP ada. ini gimana? menteri atau gimana? Seenggak bayaran. Ada <laughs> orang kaya ya. Orang jadi kaya. Enggak, Jadi SMP itu saya dapat beasiswa. Alhamdulillah. Oh, SMK iya. itu saya dapat. SMA itu saya dapat beasiswa. Tiga tahun tiga tahun. Jadi ketika saya kuliah pun. Uh, Alhamdulillah dengan dengan hasil keringat sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti kita sombong dengan orang tua. Betul. Gitu kan. Tetap kan ada di ada doa orang tua di situ. Jadi di samping usaha tadi, ini sahabat Gerani untuk anda yang suka mengeluh di luar sana ya punya tangan kanan, punya tangan kiri, punya kaki kanan dan kiri, anda sama punya kesempatan yang sama. Artinya tidak ada tidak mungkin Betul. ya selama kita mampu ini bang Adi perubahan apa nih bang Adi ya dari yang dulunya belum kuliah setelah kuliah pasti kan ada apa namanya perubahan-perubahan perubahan, -perubahan. perubahan eh, kalau secara eh, pribadi itu pasti akan berubah karena di sekolah kita ini universitas hmm. kita akan bagaimana cara walaupun tidak diajarkan secara detail ya dalam arti kamu harus bicara seperti ini tapi ada etika-etika yang, hmm. yang yang sebenarnya kita dapat di masa perkuliahan itu, terus kemudian kita sudah belajar dewasa, artinya bagaimana cara mengatasi masalah, gitu kan? Kemudian membagi waktu itu hmm. sudah pasti kan. Ketika kita kuliah, kemudian sambil kerja dengan tugas-tugas lain, kantor dan lain-lain kan, tugas kampus juga harus selesaikan. Nah itu kan kita belajar juga. Kita belajar mengupgrade, e, mengatur diri kita supaya semua terpenuhi begitu ya. Jadi selain manajemen waktu kita Betul. ya, juga motivasi. Ini menarik bagi saya itu uh, mungkin loh bagi sahabat Kirani juga manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu butuh motivasi nggak nih? Atau ada motivasi apa nih? Motivasi saya untuk menyelesaikan ini S1 itu adalah saya menyelesaikan saya melihat orang tua Kenapa orang tuanya ini, bang Ade? Posisi saya ini saya bukan dilahirkan sebagai e, keluarga yang kaya, bukan. Tapi saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kalau dibilang nggak mampu nggak juga gitu kan. Hmm. Saya masih bisa makan dan lain-lain kan hmm. gitu. Tapi yang biasa-biasa saja. Artinya e, saya melihat bahwa saya tiga bersaudara. Kakak saya e, satu bisnis, tapi hanya sekolah SMA. Kemudian E, kakak saya yang kedua itu hanya SMA juga sama Aha. kemudian hanya karyawan biasa dan saya berpikir e, waktu itu saya bincang-bincang dengan dengan bapak saya gitu ya e, dengan kakak, itu pun udah lama waktu saya masih kecil, nanti kira-kira yang keluarga kita yang kuliah itu siapa ya saya sebentar, dari kecil itu sudah terbentuk ya saya yang kuliah berarti motivasi e, dari kecil ya bahwa karena nggak ada yang sarjana tadi ya. Semeni, ada peluang ya, gitu. sarjana di kampus Universitas Pamulang. Pas cocok juga dipilihnya, prodinya karena langkah tadi. Pas juga memang sesuai dengan persikli Anda dan hobi Anda. Gitu. Tapi tanpa motivasi susah juga. Berarti dari kecil sudah terbentuk ya. Siapa ya? Ya saya gitu kan. Uh -huh. Langsung saya ngomong Itu saya. Itu siapa? Gitu. berapa? Saya lupa. Itu kalau nggak salah... SD bisa itu. SD ya. Saya lupa kelas-kelas berapa karena bincang-bincang dengan kakak itu kan dengan dengan bapak siapa yang nanti yang kuliah di sini siapa nih gitu e, abang udah enggak gitu kan kakak enggak ya udah saya yang kuliah ntar gitu ya? kan. Baik sahabat Kirani ya ini salah satu contoh bagi kita semua bahwa selain motivasi manajemen waktu tapi kemauan yang keras untuk mengubah dan berubah untuk mendapatkan gelar sarjana. Ini Bang Adi pesanlah untuk adik-adiknya yang masih kuliah di Universitas Pamulang ya supaya ya minimal memiliki motivasi juga untuk berubah. Pesannya apa nih Bang Adi yang enak nih? Bicara motivasi, motivasi memang harus dari diri dari diri sendiri. Gitu walaupun orang di luaran sana mengucapkan apapun tapi kalau tidak ada gerakan dari hati ya percuma. Gitu kan? Nah, yang pertama yang saya eh, ini ini berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman lihat Teman-teman, tujuannya apa waktu kuliah? Dan ketika ada punya tujuan itu ya, yang harus dicapai. Artinya, kalau saya dulu punya tujuannya adalah keluarga. Gitu kan, hmm. keluarga saya tujuan pertama. Apalagi yang saya melihat orang tua saya itu, saya melihat itu. Tujuan saya pertama itu. Jadi, ketika saya menjalankan perkuliahan saat hujan, gitu kan, pulang malam dan lain-lain hmm. sampai aktivitas sampai kurang tidur pun, yang saya lihat bukan capeknya, tapi tujuannya kapan saya harus selesai gitu kan. Tapi kalau saya pada waktu itu menyerah, ketika itu saya menyerah, terus saya mundur, katakan itu akan masa panjangnya akan lama lagi. Kuliah berapa lama sih? 4 tahun, 4 tahun, gitu kan? 4 tahun. Tapi ketika nanti kita mundur, masa itu tidak akan lewat. Lebih dari empat tahun itu akan kalian teman-teman akan rasakan itu, gitu kan? Nanti bergaul dengan teman-teman, kesindir, ah oh, dia kan enak, S1, ya salah sendiri, kenapa dulu berhenti, kan gitu. <laughs> Betul ya, iya, kenapa kan? selesai ya? Iya, jadi jangan menyalahkan lingkungan, tapi nyalahkan bagaimana dulu, ya iya kenapa dulu kita nggak selesai waktu itu, kan gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya harus selesai. Cara selesainya apa? Cari satu alasan kenapa Anda harus selesai. Jangan cari seribu alasan kenapa harus Anda menyerah. Menarik ya, cari satu alasan bagaimana bisa tepat waktu dan selesai. Betul. Jangan mencari seribu alasan, Anda tidak selesai. Iya. Ya, sahabat Gerani, ya, jangan kemana-mana. Ingat apa yang disampaikan oleh alumni kita, ya, mudah mengatakan, mudah juga memberikan, mudah juga kita melakukan. Tapi tanpa eksekusi, tanpa motivasi, dan manajemen waktu serta kemauan yang keras, kita tidak bisa jadi apa-apa. Ingat, cari satu tujuan, ya, ya, begitu ya, betul, untuk Anda selesai tepat waktu bagi. Eh, ya, adik-adik yang masih kuliah tapi jangan cari seribu alasan anda tidak selesai kuliah karena ya? cari seribu alasan capek juga gitu kan betul ya hujan gak jadi berangkat ah. masalahnya apa masalah, dengan gitu hujan gitu kan masalah ah. apa dengan hujan ya di Indonesia ya, panas dan hujan ah. terus kalau kalau nggak panas hujan terus jadi alasan gitu kan mau jadi alasan apa lagi kan gitu <laughs> jadi sahabat kira ya jangan lupa hujan nggak ada masalah jangan kada terlambat anda karena hujan lupa bawa jas hujan <laughs> tapi ingatlah anda beli motor lebih dari harga just jas hujan. Just. jangan kemana-mana tetap di kirani sahabat ya ke kirani kipra alumni masih bersama herdi setelah pariwara berikut ini Makan buah itu keren, sahabat. Kirani masih bersama saya, Bang Herdi Wisman Jaya, dalam Kirani Kipra. Alumni tadi kita sudah melihat, ya, pada segmen sebelumnya, alumni kita ini dari program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selain memiliki motivasi yang tinggi, memiliki juga salah satunya. Informasi mengenai kecintaannya akan politik, usaha, dan juga menjadi entrepreneur sejati, ya Bang Adi? Ya, seperti amin, itu ya. Namanya Allah. Nah, nih Bang Adi juga sahabat Kirani, ya dimanapun Anda berada, hmm. kita akan bermain tebak gambar dan juga <tuk> apa namanya puzzle, ya. Aduh. Mungkin dari, dari memori gambar-gambar eh, berikut ini yang mengingatkan nih, Bang Adi, akan seseorang, akan lembaga, bahkan dulu, apakah memang... Bang Adi ini betul-betul ya alumni ya, <laughs> kalau alumni pasti tahu ya. <laughs> oh gitu. Waduh. Kan? Maka Waduh. kita ingin lihat nih, ingin melihat apakah yang kami uh, uh, dari tim kreatif ini diperlihatkan ini, jangan-jangan bukan alumni Unpam ini ya. <laughs> <laughs> jadi jadi dek kita lihat, jadi deg-degan ya. Jadi di puzzle ini kan nanti memori apa yang ada, kemudian siapakah sosok-sosok ini, dan juga apa sih dampaknya bagi Bang Adi uh, dengan melihat gambar atau puzzle berikut ini. Yang pertama coba kita lihat nih. Nanti kira-kira uh, dari nah coba sebentar ini suasana nih. Ini wisuda saya ini. Kayanya. Oh sudah ya? Tuh <laughs> oh, iya Ini saya ini, ini, misuda, misuda ya? saya ini. Ah. itu Pak Barto. Yang mana nih Pak Barto? Pak Barto yang sebelah sana. Oh gitu ya. Berarti yang di sebelah kiri itu adalah Pak Subarto waktu itu beliau sebagai apa nih? Beliau tuh ngajar di saya itu semester 3 atau 4 ya, mata kuliah ah, itu metode penelitian. metodologi penelitian dan statistik beliau tuh ya iya. ahlinya. Betul. Tapi waktu itu juga beliau sebagai apa? Sebagai pimpinan atau gimana? Masih Kaprodi. Oh Kaprodi, Kaprodi. ketua program studi, studi. ya. Betul. Jadi Dr. Subarto MPD Betul. ya sebagai Kaprodi dan di sebelah... Kanannya tuh yang yang memegang kuncir, Aduh saya gagal lupa ya. siapa ya. Itu masih ingat nih beliau, Tekan waktu itu ya. Pak Pak Rasmadi, Rasmadi ya. Pak nah, Rasmadi. Dokter Rasmadi ya. Masih <laughs> ingat lupa. ya? Lupa ya. Jadi yeah, yeah. masih ingat ya? Ini tahun 2015. 15 ya. tuh? 12 di pertengahan, kalau nggak salah di Juni, saya wisuda tuh. Di Juni ya berarti anda betul-betul alumni ya benar kan, dong betul ya yo iya ya? <laughs> dong dan juga menggunakan toga ya Dari alhamdulillah FKIP ya dan juga kan ini momen ya momen kenapa momen ini ya saya yang juga menarik yang... kenapa foto-foto ini tuh dinantikan ya sama orang ya iya karena saya dulu kalau kalau zaman sekarang sekolah itu TK sudah diwisuda seperti ini, ya kan? Oh, TK oh. sudah dulu terus, ya kan? yang <tuh> sekolah-sekolah sekarang SD sama SMP sama SMA sama. Kalau saya nggak melewati masa itu, zaman saya sekolah nggak ada yang namanya SD di semat seperti ini nggak ada. Dan dan ini saya merasakan ini yang yang pertama buat saya membuat haru dan dan melihat sosok kedua orang tua saya waktu melihat ini tuh luar biasa sekali. Itu. Oh jadi ibu dan ayah hadir, hadir ya, alhamdulillah. jadi hadir. apa ya bentuk, apa namanya tujuan semula tadi ya, Tuh. dengan tujuan ingin bahagiakan orang tua, jadi makruh dan sakralitasnya apa namanya ini sudah dium ya, pada saat itu betul-betul ya, menyentuh ya dan di calon istri waktu itu datang, sebentar calon istri datang, <laughs> pada saat itu dulu saya kok belum menikah ini, ha. jadi pas itu calon istri juga datang, jadi yang masuk itu hanya kedua orang tua kan ha. calon istri di luar tapi sekarang jadi istri. Alhamdulillah, Pak. Bu, <laughs> jangan lupa, Bu, kemarin sempat di luar ya. Sekarang kurung, tidak lama. <laughs> Begitu ya? Gitu, iya. Berikutnya nih, puzzle-nya nih, Bang Adi. Nah, ini, ini sosok siapa? Ini, <laughs> ini, ini tuh dosen saya. Ini. ini, dosen ini, Bu Yulita Puji Lestari. Tuh kan, <laughs> nah, ini, ini tuh siapa beliau? Ini, ini dosen saya. Dosen uh, beliau tuh baik banget. Sebentar, dosen baik banget. Baik banget. ibu Yulita saya, Puji Lestari. Puji Lestari. Beliau ini dosen pembimbing saya pada saat PKL. Oh, PKL atau PPL ini PPL dosen pembimbing. Ya, PPL di ya. mana waktu itu? Di SMP 1 Serpong. Di SMP 1 Serpong. Betul. Ya. Ini beliau pembimbing saya. Terus juga memang saya dekat juga dengan beliau. Dekat itu dalam arti memang kondisinya bukan seperti sekedar hanya mahasiswa gitu, hmm. mahasiswa dan dosen tapi dekat, uh, saya nggak berani bilang teman karena beliau adalah dosen saya jadi kita dekat memang bukan sekedar hanya sebatas teman hmm. uh, dosen dan mahasiswa gitu, tapi dekat sering ngobrol, sering, sering saya juga sering bertanya tentang tugas-tugas kuliah atau materi-materi yang saya kurang paham sih, saya suka chat dengan beliau dan gitu, dan sempat waktu itu anaknya sakit, anak sakit beliau itu saya sempat nengok juga hmm. gitu. jadi sosok dosen yang menakutkan tidak ada di sini. Ada. Ya? Jadi apa ya e, sharing ya? ya komunikasi kekeluargaannya, ada. kekeluargaannya ya? Ya. ada di beliau ini ya. Ada. Jadi luar biasa ini sosok seorang dosen favorit mungkin ya? ya. Berarti anda betul-betul alumni PKN oh, Iya dong betul <laughs> ya. Masih meragukan juga. <laughs> Berikutnya nih bang Adi nih di puzzle ini nih. Nah ini, ini siapa ini? Ini Pak Ali Nurdin ya. Oh no, kan betul. Oh. <laughs> Oke ini Pak Liduri, ini dosen saya juga. Beliau juga uh, ngajar saya uh, baik juga beliau cuman konteks untuk pendek-dekat seperti Buliuta kurang memang. Mm -hmm. Tapi beliau tuh sering memberi masukan apalagi pada saat kondisi setelah oh. saya mau bimbingan itu beliau juga suka bantu. Oh begitu jadi beliau ini apa namanya sosok yang tadi dengan Bu Yulita dekat, tapi ini kedekatannya lebih ke akademisi. Ya. Dan mungkin Bang Adi tahu ya bahwa beliau ini juga salah satu eh, apa namanya pendiri ya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga bersama Pak Subarto dan Pak Rasmadi. Oh iya. Dan beliau sekarang dekan sekaligus kepala. ya Jadi siapa namanya? Pak Ali. Pak Ali. Nurdin. Pak Ali Nurdin ya. Meyakinkan saya bahwa betul-betul Anda ini alumni ya. Betul ya, ini adalah uh, sosok ya yang ada di fakultas dan juga prodi ya. Ini biasanya kalau di lingkungan kampus ini biasa kami sebut dengan Abah ya. Oh Abah. Ya, Abah Ali Nurdin. ya Ini betul ya, Abah Ali Nurdin ya. Ini beliau memang seperti itu dari dulu ya. ya. Ini sosoknya itu apa namanya ya, uh, karismatik ya. Betul. Betul ya, jadi betul-betul ingat ya. Kira pernah diajar eh, mata kuliah nah, apa? Kalau diajar mata kuliah saya lupa mata kuliah apa itu Apa ya? Beliau kalau nggak MBS Apa namanya ya Pembaruan kurikulum misalnya. Ya itu eh, Pokoknya yang mengajar tentang teknis pendidikan itu Pak Barto, kemudian Bu Dwi Kora, Oh, Bu Dwi Kora, iya, iya, terus kemudian Pak Ali. Nah, itu mata kuliah yang yang sering mengajarkan tentang kependidikan. Tapi kalau Bu Yulita terus hukum, kemudian ya? hukum itu termasuk mata kuliah hukum. Hmm. Itu. Masih ingat ya berarti Masih ya? ingat, Pak. Berikutnya Bang Adi Kita lihat nih. Nah, <laughs> ini Kak Prodi saya. Ini saya dulu takut tuh sama beliau nih. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini siapa ini? Pak Barto ini, Pak Subarto udah nah. kan itu. Kok takut kenapa? Memang karena eh, kaprodi ya. Jadi sebatas Ketua Program Studi. Betul. Ya, beliau merangkap juga dosen saya, dosen, mengajar, merangkap juga wakil rektor ya. Jadi ini kan eh, salah satu baju kebesaran ya, baju kebesaran struktural yang ada di Universitas Pamulang yaitu sebagai wakil rektor 2 bidang sumber daya manusia di Unpam. Kok takut ya? agak serem ya, agak, agak agak jaga jarak kalau saya dengan oh, beliau itu agak jarak karena Apa? memang uh, kapasitas saya itu gitu kan tapi beliau baik tapi uh. di kelas itu beliau dulu mengajarkan metode penelitian memang ilmu statistiknya luar biasa sekali beliau tuh jadi dokter Subarto MPD ya salah satu pimpinan Dulu gimana nih kesannya dengan beliau? Nih? Dekat sama mahasiswa? Dekat. Beliau dekat, cukup ya? dekat. Karena saya dulu ketua kelas juga. Jadi sering komunikasi dengan semua dosen. Hmm. Gitu ya, hmm. nah, termasuk, termasuk dengan beliau. Dengan beliau itu. Pernah ada hal sesuatu yang lucu. Uh, ketika saya komunikasi dengan beliau waktu itu. Kalau nggak salah saya mau minta tanda tangan. Uh, proposal. Uh -huh. Terus saya SMS kalau. Dulu zamannya kan belum ada WA ya. Belum ada WA ya. Saya SMS beliau. Terus beliau bilang. Uh, saya bilang pak izin saya mau ketemu gitu ya mau tanda tangan gitu kan kira kira bapak ada waktu kapan lah bahasanya seperti itu terus beliau jawab saya ada di luar kota huh? gitu kan saya luar bayangan saya e, lama nih beliau pergi gitu kan bisa bisa dua tiga hari bahkan seminggu huh? kan gitu bayangan saya kota. terus siapa nanti kalau itu saya ke, uh, saya hubungi lagi terus beliau bilang e, besok saja gitu oh saya pikir berarti beliau sudah pulang memang bapak kemana pak keluar kotanya gitu kan saya di mana di Fatmawati saya bilang aduh Fatmawati saya bilang saya langsung ketawa lah tuh, Fatmawati kan di sini maksudnya Jakarta Selatan memang memang bahasanya itu luar kota ya saya pikir luar kota oh. jauh ternyata Jadi luar dari kota Pamulang, dari ya? dari Pamulang ke ke iya. Jakarta Selatan loh Pak Mawati. Jadi lewat Pondok Cabe ya cerende <laughs> sampai, ya, sampai ya di Pamawati itu keluar keluar luar, ya. luar, kota, luar kota, ya. kota Pak. Ada Jakarta Selatan ada Tangerang Selatan betul ya. Iya dan saya Jadi, ketawa itu kayak kayak saya Pak. Luar artinya biasa, ini uh, mungkin saya mau mau balas dengan dengan kalau sekarang imot ketawa, itu saya mungkin takut gitu ya. Oh, saya, SMS adi, gak ada ya, gak ada kan? Saya <laughs> cuma siapa? Saya bilang gitu aja, saya nggak berani tangkepin lain. Takutnya beliau memang kondisinya memang takut saya untuk ngasih apa ngasih bercanda beliau. Udah, saya, saya, saya jawab siapa gitu aja. Jadi beliau sekaligus pimpinan juga dosen karismatik gitu ya. Jadi memang mahasiswa tuh apa ya, enggan kalau terlalu mendekatkan Betul. diri ya. Tapi karena apa? Karena memang eh, sosoknya itu ya punya karakter masing-masing. Ya. Dengan Bu Yulita mungkin ada sering deket Betul. tadi ya. Dengan Pak Linudin oh dalam bidang akademisi. Dengan beliau apa teknis tadi ya proposal skripsi ya. 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 Tapi dijawab ya dan jawab. jawab beliau ya. alhamdulillah dosen-dosen umpam semua ngejawab pak. Kita ya. mau tanya apapun itu pasti dijawab. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin dosen umpam itu 2.400 ya banyak ya. Banyak. <laughs> Berikutnya <laughs> nih. Nih, pasalnya Bang Di. Nah. Ini ini Pak Suratmin ini luar biasa ini. Ini beliau bukan sekedar dosen kalau menurut saya sih beliau sebagai orang tua. Sebentar. Beliau dosen. Dosen saya ini, ini dosen pembimbing skripsi saya. Dosen pembimbing skripsi, tapi hmm. Anda anggap sebagai orang tua. Bukan saya anggap, tapi pada saat proses pembelajaran saya di kelas kemudian sampai saya ketemu beliau di dekatnya itu pada saat bimbingan itu beliau memposisikan saya bukan-bukan seperti mahasiswa tapi beliau memposisikan saya itu seperti anak beliau jadi-jadi hmm. ketika saya bimbingan tuh saya nggak ngerasa dengan dengan dosen gitu tapi saya merasa ini orang tua saya beliau yang membimbing saya gitu kan hmm. saya sempet sama beliau itu bimbingan hmm, karena waktu pertama keluar SK pertama nih hmm. Pas saya lihat, bimbingannya Pak Suratmin gitu kan, hmm. itu saya nggak langsung WA apa, memang ya, WA SMS gitu SMS kan. Saya juga. langsung SMS karena masih ada kesibukan pekerjaan, saya belum sempat. Setelah itu, saya baru SMS atau telepon, saya bilang terus Pak, Sur uh, Pak... Saya telepon. Waktu itu saya telepon, saya bilang "Assalamualaikum, Pak Ijin Mulyadi." mau bimbingan, oh ala kamu toh, saya kira kamu udah lulus gitu, <laughs> saya bilang lulus gimana karena harus tanda tangan bapak kalau saya mau lulus, saya e -e -e. bilang beliau tuh sindirannya seperti itu, sindirannya ibaratnya lu kemana aja gitu e -e -e. loh, udah, udah. Bang Adi tahu tidak bahwa beliau ini sosok dosen juga yang apa ya, memiliki andil besar di Uni Pamulang juga dekat juga dengan ketua yayasan ya karena suka main gamelan ya dan beliau ini sudah meninggal ya? Sudah. almarhum Kalau sudah almarhum, saya tahu, tapi tahunya tidak langsung. Jadi saya tahu itu baru-baru sekarang. Sekarang inilah. Maksudnya dari da dalam tahun ini saya baru tahu. Gitu, itu pun saya sempat kaget. E, karena waktu saya bimbingan itu, saya sempat ke rumah beliau. Beliau kan rumahnya bukan hanya satu. Mm -mm. Beliau itu rumahnya di Ulu Jami. Di Ulu Jami mm -mm. juga. Sampai nah pada saat bimbingan itu. saya, pernah ke yang di sini nih, yang di Pamulang. Mm. Terus pernah ke Uli Jami waktu saya bimbingan tuh uh, yang di Ulu Jami itu saya tanya kan Pak saya mau bimbingan ya udah ke rumah aja rumah yang mana saya bilang gitu rumah yang mana nih Pak ke Ulu Jami aja oh ya udah saya ke Ulu Jami ke Ulu Jami ternyata pas saya datang beliau lagi ngechat sana pendek ngechat sendiri rumahnya saya bilang Pak emang nggak ada tukang kompleks ya kompleks sosok dosen favorit Anda juga sebagai anda anggap orang tua tidak mempersilahkan dia sebagai seorang dosen tapi nganggap dia memang belajar orang tua, tapi masih mengerjakan pekerjaannya. Iya, saya bilang Pak, Pak, eh, emang nggak ada tukang. Alah, cuman ngecat begini aja toh sambil bahasa Jawanya kan lo nah. ada seperti itu. Sambil, cuman ngecat gini aja toh gitu. Ngapain harus tukang? gitu. Bukan, Bapak emang gak ada capeknya. Bapak udah kuliah, kam, apa ngurusin cucu, hmm. terus udah gitu main sama. Mendingan main sama cucu ketahuan, saya bilang gitu, daripada enggak lah ini sebentar doang gitu. Dan akhirnya saya bimbingan itu, bimbingan belakangan, tapi saya bantuin ngecat dulu. Uh, ini menarik ya. Bimbingan ke belakangan. Belakangan. Tapi bantu dulu. Iya, ngecat. Tapi saya sambil ngobrol tentang, tentang skripsi saya gitu kan. Iya. Itulah kondisi beliau tuh luar biasa menurut saya uh, panutan. Jadi bukan hanya sekedar pada saat bimbingan skripsi hanya materi-materi skripsi saja yang dibahas, tapi tentang pengalaman hidup beliau tuh beliau suka cerita terus kondisinya terus uh, apa namanya dan pesan ke saya pun kalau sudah lulus jangan cuma menyerah sampai sini beliau bilang begitu lanjut kalau bisa. Begitu sambil ngecet pak, kita ngobrol, hmm. oh, sambil yeah. ngecet, terus kadang udah selesai, baru kita bimbingan oh. serius, ini ada yang salah nih, ada yang salah gitu. Kata teman-teman yang lain nih, Pak tuh termasuk orang yang complicated, hmm. tapi menurut saya enggak, saya nggak nemukan itu. Semua fun-fun saja dengan beliau tuh. Hmm. Salah satunya tadi ya ikut apa ya, terlibat apa yang dia lakukan ya, apa kecintaannya akan pekerjaan ya, kalau bisa sendiri kenapa? Yeah ya kan apa dianggap <tuh> mungkin sebagian orang itu pekerjaan tukang ya tapi bagi beliau ini kan rumah saya mungkin nih e, mungkin di sana bisa kita ambil nih bang adik bahwa segala sesuatu yang kita raih kan ya kita harus sayangi ya salah satunya itu di kita rawat ya bukan hanya merawat rumah tapi merawat mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang ya baik sahabat Girani salah satu yang menjadi tolak ukur dari bank ya yang bank Mulyadi atau bank Yadi hari ini sudah hadir di antara kita bahwa pendidikan itu penting tanpa sertifikat kita tidak dianggap pintar di zaman milenial seperti ini asah diri disiplin kita tinggi motivasi kita tinggi di samping itu eksekusi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau dan mampu jadi sahabat Kirani sudah diberikan oleh lembaga Universitas Pamulang segala kemudahan, fasilitas, dan juga kemudahan untuk berkuliah. Jadi Anda yang sudah bergabung, Anda yang sudah kuliah, manfaatkan waktu. Sebaik mungkin, ingat satu tujuan untuk Anda lulus tepat waktu. Jangan cari seribu alasan untuk Anda tidak menyelesaikan pendidikan menurut Bang Yadi. Betul, gitu ya. Baik, sahabat Kirani ya. Saya undur diri dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini undur diri ya. Saksikan terus Kirani Kipra Alumni dan terima kasih untuk Bang Yadi ya. Pak. Terima yang kasih. Sudah hadir ya. Ini ada oleh-oleh ya e dari Kirani ya. Dan ini nanti dipakai nih oh, ya. Oh, Nah, baik. Ada baju kirani ya, nah mohon nanti diterima ini juga oh, ada berarti besok saya ya. bisa jadi kru tim kreatif kayaknya Oh bisa nih. ya untuk besok uh, supaya anda bisa apa nih mengambil public speaking lagi ya gitu ya. Sahabat kirani jangan kemana-mana tetap di kirani kiprah alumni. Kita akan mendatangkan alumni alumni yang berkiprah tidak saja sesuai dengan bidangnya, tapi memiliki usaha dan kemampuan jati diri dari Universitas Pamulang tepat untuk Anda ikuti. Ada di Karen Kipra Alumni bersama saya Bang Herdi Wismanjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.